Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mantap, Perdana Menteri kita Dato Sri Anwar Ibrahim bersama dengan masyarakat Tamil, Punjabi, Cina dan juga Melayu. Jadi sahabat semua, ini antara keunikan ya yang ada di dalam negara kita. Ya, karena kita memiliki kepelbagaian perayaan seperti mana hari ini Dato Sri menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Vaisakhi di peringkat negeri Perak untuk tahun 2024. Dato' Sri berkata dia sangat terharu melihat kemazmukan rakyat yang mewarnai majlis yang pelbagai, katanya. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk menonton ucapan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim semasa menghadiri ya majlis ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Terima kasih. Saya baru makan suku capati tu dari subuh. Terima kasih. Saya juga hadir bagi pihak kerajaan Malaysia ucapkan selamat menyambut Vaisakhi bagi semua masyarakat Punjabi dan Sikh. Saudara A77, Ahli Majlis Persaudaraan Negeri, Masuk Sandra, rakan saya Menteri Mosti Dikang, sahabat lama saya Baldip Singh, bersama dengan Kerusi Penganjur Jugendra Singh, rakan-rakan saya muliakan. Terima kasih kerana sambut sama-sama menyambut Vaisakhi ini kelainan di Malaysia. Hari ini umpamanya satu hari di Ipoh dan Tambun khususnya, selain daripada sambutan Hari Bomba International, saya sambut Hari Raya di kalangan masyarakat Islam yang juga turut dihadir oleh rakan-rakan yang lain. Pergi satu pergabungan Cina, jumpa dengan masyarakat, dan hari ini, petang ini dengan masyarakat Punjabi dan Sikh, dengan kehadiran semua Melayu, Cina, India hadir bersama. This is a unique feature. Never think this as for granted, because we need to preserve this. There are efforts, there are small number minority forces within our society that begin to sow the seed of discord, enmity, intolerance. And mind you, this country, this great country, Malaysia, must preserve its identity. Yes, Malay Bumi Putera are the majority, Islam is the religion of federation, Bahasa, Raja-Raja, but this country must stand to preserve and protect the right of every single Malaysian. And honor the faith and respect of all religious faith and denominations. That's how we are. We can use this to strengthen. We can use this to sow discord and weaken. Majority of us have decided to make Malaysia strong, formidable force economically, culturally, and we will continue to do so. Sebab itu saya yakin, sekiranya negara kita ini stabil, dasar kita jelas, dan kita jamin untuk bela nasib setiap rakyat negara kita, saya percaya dalam beberapa tahun Malaysia akan terangkat semula sebagai negara gagah dan hebat di rantau ini. Sudah lihat namanya di peringkat antarabangsa dah mula ada pengiktirafan. Dua hari yang lalu, Microsoft
dengan ketua eksekutifnya sendiri datang mengumumkan pelaporan 10.5 bilion ringgit di Malaysia. Sebelum itu Infineon, syarikat microchips, mikrokomputer, bersetuju untuk melabur 5 bilion euro di Malaysia. Saya di Riyadh, Arab Saudi beberapa hari yang lalu berjumpa dengan Aramco yang telah bersetuju melabur 8 bilion di Pengerang bersama Petronas, dan 2-3 hari yang lalu menemui syarikat besar gergasi di Arab Saudi, Aqua, yang bersetuju melabur 10 bilion ringgit di Malaysia. Dia tidak jadi dengan sendirinya. Mereka yakin dengan sistem dalam negara kita. Demokratik, aman, stabil. Mereka tahu negara ini negara pelbagai kaum, pelbagai agama. Tapi mereka memilih kerana ada kekuatan. Kita harus bersatu dan cari jalan perkuatkan. Apa dia kekurangan kita? Butuh pendidikan. The quality of education. Dan kalau dia perlukan kekuatan dalam bahasa Melayu, ya. Jangan kita pertikai. Tetapi Malaysia untuk bergerak maju harus ada bahasa rasmi yang tunggal, tetapi ada juga kekuatan baru dalam bahasa Inggeris. Sebab itu saya telah arahkan dari tahun lalu bahawa sistem pendidikan kita mesti beri penekanan dalam bahasa Inggeris untuk beri kekuatan kepada rakyat Malaysia. Kemudian ada rakyat seperti yang disebut oleh Baldiv tadi, bahasa jiwa bangsa, ya, untuk negara Malaysia bahasa Melayu untuk semua. Tetapi masing-masing kaum mahu pertahankan warisan budaya mereka, dan itu tidak salah. Itu boleh jadi satu kekuatan. Mana ada negara di dunia ini di mana orang Cina atau negara Cina boleh datang dan selesa ada masyarakat Cina yang fasih bahasa Cina, India dengan bahasa Tamil dan Punjabinya, bahasa Melayunya, Inggrisnya. Kita anggap ini sebagai satu kekuatan. Kita tidak anggap ini satu kelemahan. Sebab itu kalau ditanya umpamanya, bagaimana? Apakah kerajaan boleh bantu untuk memberikan ruang kepada anak-anak belajar dalam bahasa ibunda? Belajar bahasa ibunda selain pada bahasa rasmi negara. Saya jawab, boleh. Dan harus kerajaan memberikan pertimbangan dan menyokong. Dan tidak harus bergaduh soal ini. It is not a zero sum game. If I suggest to you now that yes, we should consider seriously to allow Punjabi to be taught in schools for Punjabi students, it's never at the expense of bahasa. Because bahasa remains the medium of instruction. And that Malaysians must have the level of proficiency that is satisfactory. As much as I do promote the importance of the English language, we used to be stronger in the English language. We still remain somewhat comfortable, but we have lost that stature to be able to be considered generally proficient in the language. So I think we should take that position. This is what I consider as negara madani. Dia ada empathy, dia ajak kemanusiaan. Saya seorang Muslim, tetapi saya juga tahu untuk memimpin Malaysia ini dia ada apa disebut humanity, compassion. So, saudara yang tahu agama Sikh, mana apa relevance agama kalau tidak ada compassion? Tak tahu humanity.
Saya masih ingat lagi masa saya di penjara. Tuan-tuan lupa, saya tak lupa. They say I can forgive but never forget. Every week di Guindersham, every week nanti ada dari Gurdwara hantar chapati bagi semua patients, third class, second class, first class, Muslim, Buddhist, Christian, Sikh. Dia tak identify. Oh, kalau dia Sikh, chapati. Kalau Melayu, tak ada. Tak ada. If they provide food for patients in that ward, every single one it was been given. Dan ini bagi saya, sebab agama itu mengajar compassion, humanity, kasih sayang, yang menyebabkan kita melatih untuk memberikan kelegaan. Saudara mungkin tak bayangkan maknanya, tapi saya tahu, tinggal di Sungai Buloh sekian lama dan duduk dalam keadaan susah, tak tahu datang chapati. Wow, God. Ini satu yang enaknya luar biasa. Ya. Jadi, saya yang saya bayangkan, kalau begitu, guna ini sebagai kekuatan. Sebab itu sebagai dasar, Jugenda, Baldip dan rakan-rakan, saya nak bagi tahu, negara ini dan kerajaan perpaduan madani ini tidak akan bertolak ansur untuk jadikan Malaysia negara hebat yang menerima kenyataan pelbagai kaum dan pelbagai agama. Tak ada ruginya pun. Semalam saya ada perhimpunan Islam yang besar, 10,000 orang di Perlis, bicara tentang Islam kesedaran. Hari ini saya meraihkan Besaki. Dia tidak ada pertentangan. Kerana sementara kita bawa semangat agama masing-masing, dia mesti bawa sifat kemanusiaan atau ihsan. One of the major pillars of Madani is compassion, humanity, and that we must strive to achieve. Jadi saya sebut dengan ini kita dapat kekuatan ekonomi, kerana Malaysia tak boleh tahap ini. Kita sekarang dengan semua pelaburan baru ini, every week, tiap minggu, minggu depan percayalah kita adakan pengumuman penting lagi. Orang datang, kita pergi juga, tapi pemimpin-pemimpin dunia dan syarikat-syarikat gergasi dunia datang. Tetapi apa kekurangan kita? Saya sebut tadi bahasa, kita kekurangan 30,000 jurutera. Banyak anak-anak kita mesti digalakkan juga untuk menguasai matematik dan sains dan bidang kejuruteraan. Kita bicara soal AI, artificial intelligence. Dia asasnya masih sains dan masih kejuruteraan. Jadi saya harap kita tumpu itu. Nak gaduh apa? Tumpu itu. Bagaimana nak angkat martabat anak-anak kita dan mutu pendidikan negara kita, ekonomi negara kita, quality TVET, quality engineering, quality AI. Dan pada 10 bulan saya akan lancarkan fakulti pertama, fakulti artificial intelligence di UTM. Ini saya harap kita tunggu. Baldip sebut tentang apa-apa masalah, tak apa, saya bagi ruang, tak ada masalah. Tadi cuma dia tak minta je peruntukan. Saya ingat nak bagi, tapi dia tak minta, tak jadi bagi. Nah, tapi dia sempat bisik, dia telah datang, bukanlah selalu. Jadi bagilah sedikit pertimbangan. Jadi nanti Baldip dan Jugenda tengok bagi-bagi. Dan saya luluskan untuk permulaannya RM200,000 untuk mudah-mudahan. Kerajaan madani tak minta pun kita bagi. Kalau minta banyak-banyak langsung kita tak bagi. Oleh kerana tak minta dia bagi, walaupun saya tak habis lagi capati, sikit dia suruh buat kerja. Saya ucap sekali lagi terima kasih
honestly very glad to be here, although unfortunately it's brief. I'm leaving now for Kedah, although it's an opposition state. I mean, at the point, regardless of the political affiliation, I'm here to serve every single Malaysian. Saya dah cover Kelantan, Perlis, petang ini di Kedah, yang Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, untuk melihat masalah air, masalah tempatan banjir, masalah kemiskinan. Tadi Badib sebut masalah kemiskinan, ini satu contoh yang penting. Bila saya sebut miskin, saya tak kira kau. Dan di negeri-negeri di mana ada kemiskinan tegak, abject poverty or hardcore poor, saya kata kita mesti bantu. Dan saya tak mau kita izinkan ini berlaku. Kalau ada lagi di Perak umpamanya, bila kita bincang, saya dah minta ICU bersama kerajaan negeri bagi target. Takkanlah pula dengan negeri kaya begini, pelaburan puluh-puluh bilion, orang nak makan tak cukup, tak boleh bantu. I cannot accept that. Itu sebabnya saya katakan, kemiskinan tegak, maknanya not enough to eat. Tak ada wang bagi anak-anak pergi sekolah. That is the responsibility of the government. And regardless whether they are Malays or Chinese or Punjabis or Sarawakian or Sabahan, it is our duty to ensure that every single person is protected. Sebab itu kita dah dapat banyak negeri dah selesai noktahkan kemiskinan tegak. Walaupun poverty is a relative term, the poor is still a problem. But at least hardcore poor dari phase one, seperti mana kita bantu tanah-tanah sekolah, semua sekolah. Dan ini pendekatan baru, saudara. Please appreciate that. This is a new approach. When I say repair laboratories in all schools, means all schools, Malay schools, Chinese schools, Tamil schools, regardless if there are schools where our children or grandchildren, in my case, have to go, then we will have to deal with it and resolve that problem. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak atas kesediaan saudara dan insyaAllah jumpa lagi di masa lain. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu ucapan yang begitu penuh ya dengan penegasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tidak kira ya kerajaan pembangkang, kerajaan PAS atau kerajaan yang memang biasa di bersama dengan kerajaan hari ini di persekutuan, soalnya Datuk Seri tetap akan memberikan bantuan ya untuk semua. Contohnya sekolah yang dikatakan oleh Datuk Seri, bukan hanya sekolah kebangsaan, termasuk juga ya sekolah Tamil, sekolah Cina ya, akan diperbaiki setiap permasalahan seperti masalah tandas dan sebagainya. Jadi ini sudah dibuktikan sebenarnya sahabat semua, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri bukan hanya sekadar omong kosong, tetapi sudah pun dilaksanakan, dilakukan oleh Perdana Menteri kita yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Terbaik. Inilah Perdana Menteri yang dimahukan oleh seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai masyarakat yang mazmuk, pegangan yang berbeza. Tapi kerana melihat ini adalah tanggungjawab Perdana Menteri kita, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Sampai di sini saja apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopet Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.